Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharekan pohon anggur mini atau bonsai. Ini adalah pohon anggur bonsai yang saya buat beberapa minggu yang lalu. Ini telah mulai tumbuh daunnya. Tadinya ini adalah hasil dari dongkelan di samping rumah yang saya dongkel. Karena ada pembangunan, maka saya dongkel dan saya pindahkan ke dalam pot. Ini menjadi bonsai sekarang. Nah, untuk anggur jenis ini mudah berbuah. Ini adalah anggur hitam atau ungu. Ini buahnya banyak namun tidak panjang, cuma dombolan-dombolan. Untuk jenis ini kalau berbuahnya mudah, tinggal dipotong, biasanya keluar bunga dan buah. Perawatannya mudah dibanding dengan yang lainnya. Pokoknya asik kalau punya pohon anggur mini atau bonsai, nanti keluar buah. Mudah-mudahan keluar buah. Pikirannya sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.